Hai semua, selamat datang ke channel Fails Lifestyle. Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan satu kejutan hari ini daripada bekas Perdana Menteri kepada bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Razak kepada kejutan kepada Tun Mahathir dengan kenyataan daripada Datuk Seri Najib Razak ini bagi saya ini pasti menggemparkan Tun Mahathir dari di dalam Facebook Najib Razak dalam kenyataannya kisah bagaimana Mahathir telah mewujudkan IPP berat sebelah milik Kroni yang akhirnya merugikan TNB dengan Petronas sebanyak RM14 bilion setahun atau jumlah kerugian terkumpul RM150 bilion sebelum ianya diselesaikan oleh 1MDB pada tahun 2012 pernah diceritakan oleh Alayarham Tansri Ani Arab dalam memoirnya. Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan baban. adakah dengan ini apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Najib Razak bahwa sebuah kisah bagaimana Tun yang telah wujudkan IPP berat sebelah milik Kroni yang akhirnya merugikan TNB dengan Petronas sebanyak RM14 bilion setahun dan ataupun jumlah kerugian terkumpul sebanyak RM150 bilion. Adakah ini bermakna um, jumlah yang disebutkan ataupun dinyatakan oleh Datuk Seri Najib Razak ini memang jumlah yang tepat bahwa memang Mahadir terlibat dengan perkara ini, dan adakah ini boleh membawa um, daripada pihak berkuasa untuk menyiasat Tun Mahadir sekiranya perkara ini dapat disahkan benar? Dalam kenyataan Najib Razak, bekas pengurusi eksekutif tenaga... National Berhad ataupun TNB, Tan Sri Ani Arab mendedahkan perancangan blackout seluruh negara pada tahun 1992 yang bertujuan mewujudkan penjana tenaga bebas IPP di negara ini. Perkara itu dinyatakan dalam buku beliau Memoir Tan Sri Ani Arab setebal 143 surat yang menceritakan permulaan IPP di mana unit perancang ekonomi EPU yang dikuasai Dr. Mahathir Mohamad ketika itu memaksa TNB menyerahkan tanah di Pakar, Terengganu dan Pasir Gudang Johor kepada pihak ketiga bagi pembinaan loji jana kuasa. Okey baik saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, Sebelum saya meneruskan isu ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, Anda dipersilakan untuk share dan tekan butang subscribe. Dalam kenyataan Najib Razak, menurut Ani, selepas peristiwa itu, TNB menghasilkan elektrik pada 8 sen seunit, yaitu KWH, dan membekalkannya pada 17 sen seunit. Namun IPP, menghasilkan elektrik pada 23 sen seunit yang menyebabkan TNB perlu mengenakan charge dengan kadar tidak kurang daripada 30 sen seunit. Katanya, tidak rundingan dilakukan dan perjanjian itu menyebabkan 20 juta pengguna pada tahun-tahun tersebut tiada pilihan dan terpaksa membayar kenaikan tarif elektrik. Selepas itu, pasukan saya kecewa. IPU hanya memberikan kami terima dan meminta kami bersetuju. Saya kata tidak mungkin, katanya, yang terpaksa meletak jawatan sejurus selepas kejadian itu. Beliau berpendapat perjanjian itu adalah salah dari segi moral dan berat sebelah. Berdasarkan laporan tahunan Petronas pada tahun 2008, IPP mendapat subsidi gas berjumlah RM8.1 bilion, manakala TNB pula memperoleh sebanyak 5.7 bilion ringgit Malaysia. Subsidi itu menyebabkan kontroversi kerana lebih 40% daripada lebihan kapasiti yang dijana setiap tengah tahun adalah sia-sia kerana Malaysia tidak memiliki teknologi menyimpan bekalan. Dengan, dengan fasal, ambil atau bayar dan dengan 40% rezab berlebihan yang kita ada hari ini, seseorang hanya perlu menghasilkan setengah keupayaan seseorang dan dibayar 80% daripada kapasiti yang dipersetujui syabas IPU unit merampas ekonomi tambah ani arab dalam statusnya di Facebook. Jadi bagi saya tuan-tuan dan semua ini satu kenyataan yang mengejutkan, pendedahan yang mengejutkan daripada Datuk Seri Najib Razak kepada seluruh Malaysia dan terutamanya kepada Tun Mahathir. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Kita mendengar banyak tangkapan daripada SPRM. Banyak yang direman. Jadi pada akhirnya pemimpin-pemimpin, ada juga yang bekas perdana menteri, pemimpin yang akhirnya pernah menjawat jawatan setelah dituduh terpalit dengan rasuah, meminta dan menerima rasuah, ada juga yang meletakkan jawatan. Sudah pasti ramai yang bertanya, e, banyak yang bertanya, kenapa pemimpin daripada pembangkang sahaja yang disiasat dan menerima dakwaan? Hari ini, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak-bapak semua, satu tajuk artikel dari Malaysia Kini bertajuk pakar, kenyataan daripada pakar, kenapa Zahid Zafrul tak disiasat kes kertas Pandora? Jadi sebelum saya meneruskan ulasan dan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Sudah pasti kedua nama ini dikenali ramai, yaitu Zahid Hamidi yang juga adalah Presiden UMNO, Pengurusi Barisan Nasional, dan Timbalan Perdana Menteri, dan juga Tengku Zaful yang juga adalah bekas Menteri Keuangan, di bawah um, pernah menjadi Menteri, yaitu Menteri Keuangan di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin dan seterusnya menjadi masih menjadi Menteri Keuangan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri dan juga hari ini menjadi uh, Menteri MITI di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti kedua nama pemimpin ini um, kedua nama pemimpin ini dikenali ramai dalam artikel ini ahli ekonomi politik Edmund Terence Gomez membangkitkan persoalan mengapa Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz tidak dipanggil untuk membantu siasatan berkaitan isu kertas Pandora. Pengurusi Pusat Memerangi Rasuah dan Kronisme C4 yaitu Intu mendakwa setakat ini hanya bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin yang dipanggil SPRM berkenaan siasatan ber, e, perkara itu. Maksudnya, seorang bekas menteri keuangan, yaitu Daim Zainuddin, yang dipanggil SPRM berkenaan siasatan perkara itu di dalam kertas Pandora. Dalam forum yang bertajuk "Rasuah Sebagai Masalah Ekonomi di Auditorium Tun Muhammad Sufyan, Fakulti Undang-Undang, Universiti Melaya hari ini ia membangkitkan. Persoalan jika wujud amalan pendakwaan terpilih oleh kerajaan semasa. Jika Anda panggil Daim, Anda juga perlu panggil orang lain yang disebut dalam kertas Pandora. Misalnya Ahli Parlimen Selayang William Leong. Maksudnya, eh, senarai yang dipanggil ini bagi saya mungkin yang hanya disenaraikan dalam kertas Pandora. Dalam artikel ini lagi, ia tidak berlaku sebab itu saya agak bimbang. Saya gembira bila ada ahli politik yang berdepan dakwaan rasuah dibawa ke mahkamah. Contoh yang jelas adalah bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, katanya. Pada Februari lepas, SPRM dilaporkan mengambil keterangan seorang bekas menteri berhubung aset luar pesisirnya yang didedahkan dalam dokumen tersebut. Nama individu itu tidak disebut secara khusus, seperti mana amalan lazim untuk individu yang dalam siasatan tetapi belum didakwa di mahkamah. Namun, bekas menteri itu disifatkan sebagai seorang pegawai kanan pentadbiran Dr. Mahathir Muhammad dan dilaporkan diminta untuk menjelaskan antara lain aliran wang dan pelaburan dalam 12 syarikat luar pesisir yang didaftarkan atas namanya dan ahli keluarganya di luar negara kertas Pandora merujuk kepada kebocoran dokumen keuangan dan rekod lain daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan mengurus syarikat Shell dan firma pemegang amanah di kawasan cukai di seluruh dunia.